dan salam sejahtera. Selamat datang ke Hari Perlawanan Piala MFL 2023. Kuching City dan juga Perak 2. Satu lagi pertembungan yang memasuki perlawanan yang ke-6 untuk kedua-dua pasukan. Dengan Kuching City yang kini berada di kedudukan ke-6 Liga. Hanya satu kemenangan dengan perlawanan terakhir yang mereka harungi tempoh hari. Kemenangan 1-0 ke atas Selangor. Dengan kini menempatkan diri mereka di tangga ke-6 dengan 4 mata yang berjaya dikutip dari 5 perlawanan. 1 kemenangan, 1 kebesaran seri dan 3 kekalahan. 7 jaringan yang berjaya dihasilkan. Namun ada jumlah jaringan bolos yang agak besar juga. 9 jaringan bolos. Dengan perlawanan terakhir yang mereka harungi, satu-satunya jaringan merusi Amir Amri Saleh, pemain di skuad Liga Super sebenarnya yang diturunkan untuk perlawanan tersebut. Namun itu yang menjadi tonik buat skuad kendalian Kamarudin Anwar ini untuk meraih kemenangan tempoh hari. Manakala untuk Perak pula di kedudukan ke-5 setakat ini, daripada 5 perlawanan juga hanya berjaya mengutip 1 kemenangan. Namun 2 kekalahan dan 2 keputusan seri, 5 jaringan dan 7 jaringan bolos. Dan itu yang menempatkan mereka dengan kedudukan di tangga ke-5 dengan 5 mata. Dengan perlawanan terakhir sedikit mengecewakan apabila mereka tumpas 0-1 di tangan Seri Pahang. Jaringan lewat permainan di minit ke-95 dari Lee Ji Yong buat kemenangan bagi Seri Pahang ketika itu untuk mengecewakan skuad bimbingan Yusri Cik Lah ini. Dan pastinya perlawanan pada petang ini yang akan bermula sedikit lewat ekoran hujan lebat yang turun di bumi Kuching. Dengan jadual perlawanan yang berlangsung pada jam 5 petang sebentar saja lagi, Kuching City dan Perak. Seri Pahang akan turun menentang Negeri Sembilan pada 8.15 minit malam, dan Kelantan akan turun menentang KL City Extension pada hari esok jam 5.15 minit petang. Dengan kita mungkin boleh lihat juga kedudukan. Ini adalah kedudukannya. KL City Extension di kedudukan teratas dengan 11 mata dari 5 perlawanan. Dekori Seri Pahang dengan 10 mata, dan Selangor yang sudah pun bermain 6 perlawanan dengan 8 mata, ada 2 kekalahan. Dan seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, Kuching City di tangga ke-6 dan Perak di tangga ke-5. Jadi dapat dilihat jelas ketika ini seorang pemain yang mempunyai nama yang cukup besar, Joseph Kalang T, diturunkan untuk perlawanan yang pertama beliau dalam saingan Piala MFL. Setelah kita melihat apa yang dilakukan oleh Sabah semalam, Abri Yahya diturunkan dengan satu ledakan yang cukup baik. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Kamarudin Anwar dan anak buahnya, Abang Azri, untuk sesi temu bual. Tak banyak sebenarnya perubahan yang dibuat. Cumanya keadaan sekarang ni tim saya dalam krisis kecederaan. So kami kehilangan 6 pemain utama. So perubahan yang saya buat ialah dari segi pengambilan pemain lah. Maknanya ambil daripada president, ambil daripada tim senior. Itu adalah perubahan yang saya buat. Sebab kami punya personal E itu injured. Tak boleh nak diturunkan pada perlawanan petang ini. Oh, game masa lawan Perak di away tempoh hari, sebenarnya kami dah leading 2-1. Tapi ialah pengadil telah memberi penalti pada last minute, pada minit-minit terakhir. So itu agak mengecewakan kami lah. Sebab pemain saya dah beri yang terbaik masa di Perak, dan kami kalah pun tipis 3-2. Bukan disebabkan faktor-faktor kelalaian pemain apa semua, tidak. Tapi kerana kami dikenakan penalti. Itulah. Jadi sekarang ni bila main di tempat sendiri, insyaAllah lah saya dah buat perancangan yang rapi untuk menghadapi Perak pada petang ini. Kemungkinan besar kita akan cuba terapkan aspek menyerang petang ini untuk mendapatkan 3 poin yang penting di tempat sendiri. Sebab sebelum ni kami belum dapat poin di tempat sendiri. Kita orang buat
Jadi tak ada race. Kita buat yang high intensity tadi untuk sebelum perlawanan. Dan kita petang ni kita buat yang terbaik lah untuk tuan. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik untuk collect 3 poin di tempat sendi. Dan kita tak putus asa lah untuk menang collect poin tu. Jadi Cameron Anwar 3-5-2 seperti mana yang diperkatakan oleh beliau, kecederaan yang menimpa dan itu yang memaksa 8 pertukaran yang dilakukan oleh Cameron Anwar berbanding ketika aksi menentang Selangor tempoh hari dengan kelibat Joseph Kalanti antara pemain yang diturunkan untuk skuad Liga Simpanan ini. Jadi itu yang menjadi cerita topik bagi Kuching City. Dan untuk Perak pula, Perak 2 pula, kelibat Christian Obiozo akan berada dalam senarai pemain utama dengan ada pertukaran yang agak besar juga dengan Yusri Celah kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Yusri Celah dan anak buahnya. Saya syukur dengan rehat yang ada dan dalam masa sama kita cuba melihat di mana kelemahan yang ada berlaku dalam dua perlawanan sebelum kita rehat, yang mana kita telah mengenapasi dan diharapkan hari ini pemain tidak mengulangi kesilapan yang sama dalam dua perlawanan terakhir, yang mana kita melepaskan di babak-babak akhir permainan. Dan dalam masa sama ada beberapa pemain daripada pasukan utama yang kita perlu guna pakai disebabkan tim kita inginkan pemain-pemain mereka mendapat minit perlawanan. Dan kita menggunakan dengan sebaik yang mungkin dalam fasa pasukan peralihan pemain utama dan penurunan pemain daripada skuad utama untuk diblendkan untuk menghadapi perlawanan pada petang ini. Sudah pasti kami dah lama tak menang dan kehadiran kami ke Kuching kali ini dengan niat untuk mendapatkan mata, itu yang perkara utama. Dan sebolehnya kami tidak memandang mudah pasukan Kuching City, yang mana dalam dua perlawanan terakhir saya rasa mereka mendapatkan 4 mata dan ianya menjadi satu sesuatu yang sukar apabila kita beraksi di galangan lawan. Sudah pasti Kuching juga menginginkan mata dalam perebutan 4 pasukan teratas. Dan suka ingin saya katakan di sini, kami sekali lagi ingin datang ke sini dengan membawa pulang mata. Alhamdulillah, dengan masa selepas hari raya, pemain-pemain kita orang pun sihat, tak ada masalah dalam training. Jadi kita harap hari ini cuaca baik, kami dapat beraksi dengan baik. Kita orang harap kita dapat collect maximum point sebab kita tak nak tinggal gap jauh, sebab kita nak qualify ke stage ke depan. Jadi 4-3-3 dari Yusri Celah dengan ada 6 pertukaran yang dilakukan, dengan dapat kita lihat kelibat Christian Obiozo di posisi serangan yang akan dibantu oleh Hadi Muhammad dan juga Amirul Akmal. Dan di bahagian tengah pula, Khairul Ashraf, Kapten Pascan, akan diletakkan bersama-sama dengan Khairul Syafiq dan juga Amirul Aiman dengan tugas di bahagian di posisi penjaga gol. Masih lagi kekal untuk Syazwan Syazani bagi perlawanan yang cukup penting bagi kedua Pascan setelah aksi di Ipoh tempoh hari. Perak menang 3-2 terhadap Kuching City. Dengan perlawanan tersebut, seperti mana jurulatih Kuching City Kamarudin Anwar mengatakan yang beliau rasakan perlawanan itu bukanlah perlawanan yang sepatutnya mereka kalah. Namun kekalahan tipis 3-2 yang akan menjadi sesuatu yang mahu ditukarkan pada perlawanan ini. Dengan keadaan padang yang dilihat semakin baik setelah pada awal tadi kita dapat lihat ianya agak bertakung, ekor hujan lebat yang turun pada jam 3 ataupun 4 petang tadi dan memaksa perlawanan dilanjutkan sedikit
ke jam 5 petang yang dijadual pada perlawanan ini dijadualkan berlangsung pada 4:45 minit petang. Namun terpaksa diubah ke jam 5 petang, dilewatkan 15 minit. Dapat dilihat juga masih lagi ada kawasan yang ditakungi air. Dan keadaan padang juga pastinya sedang basah ketika ini. Dan kita harapkan kedua pasukan mampu untuk menjelmakan perlawanan yang baik. Kerana itu yang diharapkan oleh penyokong-penyokong yang menyaksikan perlawanan ini. Tidak kira yang hadir ke stadium ataupun yang menonton di saluran YouTube MFL. Khas untuk anda yang sentiasa menyokong bola sepak tempatan, khususnya dalam Liga Simpanan ini. Kita nantikan saja untuk kedua-dua pasukan masuk ke padang. Seperti biasa akan diketuai oleh pegawai-pegawai perlawanan. Jam 5 minit petang adalah waktunya untuk sepak mula sebenar. Kita boleh cakap juga mengenai kejohanan Piala MFL edisi pertama ini. Medan yang cukup baik untuk skuad muda bawah 23 tahun, menunjukkan kemampuan untuk meraih tempat ke skuad utama. Dan ini juga menjadi medan bagi pemain-pemain senior yang mungkin baru pulih dari kecederaan untuk kembali ke perlawanan. Selamat datang ke Stadium Negeri Kuching untuk hari perlawanan Piala MFL 2023. Kuching City dan juga Perak 2. Perlawanan ke-6 membabitkan kedua-dua pasukan. Dan ada rekod yang lebih memihak kepada Perak. Dalam perlawanan pertama mereka tempoh hari, menang tipis 3-2 di Stadium Perak Ipoh. Dan pada petang ini, satu lagi perlawanan yang untuk melengkapkan hari perlawanan bagi saingan Liga Simpanan ini. Namun seperti biasa, nyanyi lagu negaraku untuk sebelum memulakan perlawanan pada petang ini. Bagi menghormati lagu negaraku.
keputusan yang baik dicipta oleh Perak 2 ke atas Kuching City. Dan ini ataupun perlawanan petang ini pasti menjadi sesuatu yang positif juga mahu diraih oleh Perak 2. Namun lihat kepada prestasi semasa Kuching City, mereka pasti tidak mahu memberikan laluan mudah buat pasukan pelawat. Dengan mereka kini, kedua pasukan kini dibezakan hanya satu anak tangga sahaja. Dari 352 dari Kamarudin Anwar dengan melihatkan penampilan pertama dari Joseph Galanti. Namun ada 8 pertukaran yang dilakukan oleh Kamarudin Anwar berbanding ketika aksi menentang Selangor tempoh hari. Ekoran kecederaan yang dialami oleh anak buahnya lebih-lebih lagi membabitkan pemain-pemain utama. Dapat jelas dilihat reaksi wajah dari raut wajah Kamarudin Anwar. Lihat kepada apa yang akan berlaku sebentar saja lagi dengan Khairul Syami Khalidi selaku pengadil utama, akan dibantu oleh Ros Azrin Abdullah, Ikram Johari dan juga Ansali Sabang selaku pengadil pelawanan keempat ataupun pembantu pengadil. Dengan dua kapten pasukan, pitkan Azwani Jasman dan juga Khairul Ashraf Ramli merupakan pemain senior yang diturunkan untuk perlawanan ini. Adalah pemain yang sering kali digunakan oleh Yusri Cheklah untuk saingan PLMFL bersama Perak 2 ini. Kalau untuk Yusri Cheklah 4-3-3 seperti biasa, ada kelibat Syazwan Sazani di posisi penjaga gol. Namun ada 6 pertukaran juga yang dilakukan dengan kelibat pemain di hadapan. Christian Obiozo akan bergandingan bersama Amirul Akmal dan juga Hadi Muhammad. Manakala di bahagian tengah, kapten pasukan Khairul Ashraf yang dilihat akan bersama-sama dengan Khairul Syafiq dan juga Amirul Aiman. Dengan kemenangan ke atas Kuching City tempoh hari dalam perlawanan pertama di Ipoh, menjadi satu-satunya kemenangan untuk Perak. Dan itu yang pastinya sedikit merisaukan untuk Kamarudin Anwar. Walaupun mereka seperti sudah pun menjumpai ramuan terbaik untuk mencipta kemenangan, kecederaan yang sedikit mengganggu momentum yang sedang dibina oleh barisan anak buahnya ini. Dan itu juga yang menyaksikan berapa nama di skuad Liga Super diturunkan, Joseph Galanti khususnya. Dan ada juga berapa pemain dari skuad Liga Piala Presiden kabarkan bersama pasukan Kuching City pada petang ini. Dan dua nama selaku pemain senior, Rafizan Razali dan juga Mazwandi Zakaria bermula di bangku simpanan. Sudah pun bermula di Stadium Kuching, di Stadium Negeri Kuching ini. Kuching City memulakan perlawanan dengan jersey serba putih. Kala Perak 2 dengan serba hitam. Seperti biasa Perak dengan cuba untuk penguasaan permainan tarantara pendek yang seringkali digunapakai oleh Yusri Cheklah. Gerakan berusi Amirul Akmal terus hantar terus kepada penjaga gol Andy Nicholas. Penjaga gol yang melakukan penampilan keduanya pada musim ini dalam saingan PLMFL.
sangat baik di situ dari Khairul Ashraf. Ternyata ada sedikit sakan lewat sebenarnya sebentar tadi daripada Syahril Aiman. Untuk Amirul Akmal cuba mencari rakannya itu Hadi. Kalau untuk melepasi kawalan dibina baik. Sangat percuma untuk Kuching City. Kapten pasukan Azwan Ijazman Zairi. Bukan tolakan untuk Iskandar. Percaya untuk mengecal bola tersebut Iskandar Shah. Penampilan keenamnya. Ada satu jaringan juga daripada pemain ini. Arif tarang rendah, gagal diselamatkan oleh Amirul Akmal. Ada sakan terhadap Khairul Syafiq. Dia membentuk gandingan di bahagian tengah bersama Amirul Aiman dan juga Khairul Ashraf untuk Perak. Akmal mengambil jalan selamat, mengeluarkan bola terlebih dahulu dari ada pemain Kuching City di belakangnya. Dan kini lontar ke dalam untuk Kuching. Iskandar mencari Joseph Kalanti. Dakwa beliau ditarik. Pemain yang berkelana di Terengganu, di Selangor. Akhirnya kembali ke Bumi Sarawak untuk bersama Kuching City. Irul Akmal. Tahu beliau dijatuhkan. Dan kini ada larian baik. Melemparkan permainan ke sebelah kiri. Cuba dikejar. Satu antaran yang sedikit lemah daripada Arham Kushairi. Risiko untuk terus hantar ke depan. Dan kini Khairul Ashraf cari Opiozo. Perebutan di bahagian tengah. Khairul Syafiq cuba untuk hantar ke sebelah kanan, digagalkan oleh pertahanan Kuching. Dan kini jauh dari Aman Haikal. Zulfikri untuk Khairul Ashraf. Lewat untuk melakukan tolakan. Ada tiupan whistle daripada Khairul Syami. Aswani untuk Abad Nazri. Antara yang lebih baik untuk Aram Kushairi. Sentuhan pertama yang baik. Ada jatuhan yang dilakukan. Namun sentuhan bersih daripada Felix Adriano. Namun ada kesilapan. Ada percubaan yang dilakukan. Itu yang perlu lebih dilakukan oleh pemain Kuching City. Melihat kepada kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain Perak 2. Namun sebelum itu ada tindakan yang lebih baik sebenarnya dilakukan menerusi Aram Kushairi, larian di sebelah kiri sebentar tadi. Sedikit perlahan pula pergerakannya, dibaca baik oleh pertahanan Perak 2. Dan kini sepakan sudut, Abang Azri yang akan mengambilnya.
Ramai dari Abang Azrim memerlukan hanya sentuhan sahaja. Digagalkan sekali lagi dari Abang Azri. Yang kurang baik dari Khairul Ashraf. Masih lagi berpeluang untuk Kuching City. Dan kini larian Mauricio Piozzo. Dua lawan tiga. Ada jatuhan yang cuba dilakukan. Masih lagi Piozzo. Dan baik tindakan dari pertahanan Kuching City. Redakan sedikit tekanan yang diberikan oleh pemain pelawat. Khususnya Lalio Piozzo. Namun kini mereka hadir sekali lagi. Rosi Hadi Muhammad yang sudah pun berangkap dalam kedudukan offside. Sukar untuk kita lihat daripada sudut ini sebenarnya. Namun bukaan permainan yang baik dari Hadi. Sebalik ataupun ketika pemain-pemain sedang bertumpu di sebelah kiri sana. Sekali lagi gerakan licik Rusi Amirul Aiman. Kira adalah yang kad yang agak sia-sia untuk Amirul Syafiq. Sudah ada arahan untuk beliau ke belakang. Dekat kuning untuk pemain ini kerana berada di kedudukan yang tidak sepatutnya. Kerana itu adalah sepakan percuma. Amirul Syafiq Cik Soh. Kuning pertama permainan. Dikeluarkan oleh Iskandar. Kedalam Fizi. Kembali pada Fizi dengan satu hantaran baik. Opiozo sentuhan pertama. Dan percubaan dari Christian Opiozo. Ada sentuhan yang membuatkan bola tersebut tidak tepat ke arah sasaran. Antara berkualiti dari Afizi. Sentuhan pertama menerusi dadaan Opiozo sebelum rembatan kaki kirinya. Kecewakan oleh pertahanan Kuching City. Namun sempat sudut akan diambil oleh Amirul Aiman. Pilihan pertamanya untuk skuad Liga Simpanan ini. Pemain yang berusia 21 tahun. Dari Amirul Aiman sedikit rendah. Ada pergelutan dan sempat juga disudahkan oleh Opiozo. Namun penyudah tersebut tak menerjah ke dalam jaring. Putan dapat kita lihat ketika ini ada dua pemain yang mengawal Opiozo. Rol Akmal sempat juga untuk mengejarnya. Akan ke tengah. Terus hantar ke depan. Namun kedudukan Zulfikri sudah pun dikesan dalam kedudukan offside. Kawalan ketat diberikan oleh Azwani Jasman. Sentiasa cuba untuk menutup ruang-ruang yang sedang dibuka oleh pemain Perak 2. Pemain yang memasuki minit ke-11. Ada peluang yang cuba dilakukan oleh tuan rumah dan juga pasukan Kuching dan juga pasukan Perak 2. Dan ada insiden yang membabitkan Abang Azri.
Amirul Akmal sebentar tadi. Sangkat dari arah belakang. Oh, agak kuat pula dari Khairul Ashraf. Kini Aram Kushairi digagalkan oleh Felix Adriano. Kamal Arif untuk Amirul. Cari Obiozo, sentuhan baik. Cari Amirul Aiman. Paksa untuk menolak ke belakang kembali. Zulfikri lebarkan kepada Hadi. Amirul Aiman untuk Khairul Ashraf. Ke sebelah kiri pula Amirul Akmal. Cuba untuk menyambungnya ke depan. Mencari rakan Hafiz Daniel yang membuat bantuan larian. Sukar untuk pemain Kuching City melepasi kawasan tengah mereka. Dengan begitu pantas pemain-pemain Perak 2 menutup ruang yang ada. Dan kita lihat sekali lagi peluang terbaik untuk pemain Kuching City di awal permainan. Lambung dari Aram untuk Joseph Galanti. Satu tolakan yang kurang baik pula dari Joseph. Perebutan yang melihat kepada rampasan baik dari pemain Perak 2. Namun tolakan ini mengecewakan dari Hadi Muhammad. Sebenarnya percuma untuk Kuching City. Selepas Felix Adriano dipersalahkan. Main yang melakukan penampilan keempatnya pada petang ini untuk perlawanan ini. Kini peluang untuk Kuching City. Abang Asri. Seperti biasa ditugaskan untuk satu lambungan ke dalam kawasan penalti, ditangkap kemas oleh Syazwan Sajani. Kesilapan pula Joseph dengan satu percubaan. Oh, terkena tiang sebelum dikeluarkan oleh pertahanan Perak 2. Ada rebuan keras juga daripada pemain Kuching City sebentar tadi. Saya kira dari Fazli Syauki. Pas Hafizi Daniel keluarkan bola dan ini adalah apa yang berlaku. Bagaimana tendangan daripada Syazwan dan penyudah akrobatik cuba dilakukan oleh Joseph Galanti. Ada sedikit sentuhan sebenarnya daripada pemain Perak 2. Perbincangan di antara Syazwan dan juga Khairul Syami berkenaan dengan insiden sebentar tadi, bagaimana sepakannya terkena pemain Kuching City yang membuat satu hadangan. Dan itu yang mengundang. Ini adalah apa yang berlaku sebentar tadi. Cubaan daripada Joseph Galanti, terkena tiang pula. Hafizi kembali sok ke padang. Diozo tak percaya untuk menerimanya. Kawalan bola yang menarik. Dari Syaril Aiman. Namun ada tangkapan yang dilakukan oleh Felix Adriano.
Sokongan ke depan ditanduk keluar disitu oleh Kamal Arif. Erol Akmal untuk Hafizi. Terus mencari Opiozo. Ada kelipat Azwani Jasman. Opiozo satu hantaran. Terus dikeluarkan. Sentuhan yang cukup penting dari Abang Haikal sebentar tadi. Felix. Akan untuk diterima oleh Hadi. Syahril Aiman melakukan kerja bertahan dengan cukup baik. Mirul Ashraf. Untuk Mirul Aiman. Dan kini Hadi masih lagi dalam kawalannya. Tinggal pula bola tersebut. Kini Kuching City menerusi Aram. Juga gagal untuk mengawalnya dengan baik. Mirul Aiman. Masih lagi lepas. Kena belakang. Untuk Kamal Arif. Mencari Opiozo yang sudah pun terperangkap dalam kedudukan offside. Satu lampungan daripada Kamal Arif. Dengan Opiozo dilihat. Memangnya jauh di hadapan. Felix cuba untuk mendapatkan Amirul Aiman. Dikejar dari situ. Jauh kali ini daripada Andy Nicholas. Kalau untuk mendapatkan Iskandar. Sentiasa memberikan larian-larian baik di sebelah kanan. Kaskan selaku main wingback Iskandar Shah dan juga Aram Kushairi. Itu adalah posisi yang memerlukan disiplin yang cukup tinggi untuk melakukan larian ke bahagian serangan dan juga bahagian pertahanan. Dan kini Amirul Akmal terus masuk ke tengah. Ada rempuan namun tidak, kata Khairul Syami. Dan kini Syari Aliman membebaskan Aram di sebelah kiri. Masih lagi dalam kawalannya. Mencari ruang yang lebih baik untuk melakukan tolakan. Iskandar gagal menerimanya dengan baik. Gerakan yang tampak tersusun sebenarnya dari pemain Kuching City. Aram yang menunggu dan menunggu ruang yang dibuka di sebelah kanan. Namun hantaran itu sedikit ke depan dan agak laju juga untuk dikejar oleh Iskandar Shah. Permainan Perak 2 tampak semakin mudah dibaca oleh pertahanan Kuching City. Mirul Akmal, kawalan bola yang baik. Fizi ke tengah. Ada kaki tinggi daripada Abang Azri. Dan Amirul Aiman sudah pun menghulurkan kepalanya. Ataupun Khairul Syafiq sebenarnya. Kini sepakan percuma. Cik Siti yang melakukan kejutan di Stadium UiTM dalam perlawanan terakhir mereka. Kemenangan 1-0 terhadap Selangor. Dari Amirul Aiman ataupun Khairul Ashraf, satu lambungan yang baik. Ada tandukan dan Obiozo sudah pun kesan dalam kedudukan offside sebenarnya. Sama ada Opiozo ataupun tandukan yang pertama ini. Oh, dari Zulfikri saya kira yang dipersalahkan.
Cuaca yang semakin baik di Kuching setelah hujan lebat yang memaksa perlawanan ini bermula sedikit lewat selepas dalam jadual yang lihat kepada akan bermula pada jam 4.45 minit petang. Segala-galanya tampak semakin sempurna. Kepada Amirul Aiman gagal mendapatkan Hadi Muhammad. Penampilan keempat untuk pemain sayap Perak 2 ini. Belum ada lagi jaringan daripada pemain ini maupun bantuan gol. Tidak banyak juga apa yang ditawarkan oleh Hadi dalam 22 minit permainan ini. Mirul Aiman tukar ke sebelah kiri untuk Kamal. Terus hantar ke depan mencari Obiozo. Dikeluarkan oleh pemain Kuching City. Kembali kepada Kamal untuk Afizi. Oh, ada jatuhan yang dilakukan oleh Khusairi Abdullah. Khusairi Abdullah diletakkan di bahagian tengah gantingannya bersama Syahril Aiman dan juga Abang Azri. Percuma untuk Perak 2. Peluang yang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin. Dua pemain diletakkan selaku penting sebelum Khusairi ditugaskan untuk ke belakang pula. Ada lampungan yang baik namun dikeluarkan di situ. Obiozo untuk Felix. Kembali mencari Amirul Aiman. Felix Adriano. Satu antara lambung namun sudah dibaca oleh Andy Nicholas. Nicholas Nipen, nama penuhnya untuk penjaga gol Kuching City ini. Seorang lagi penjaga gol simpanan mereka, Kaiman Rizky Joffrey. Kini Kamal Arif. Takkan dengan cukup baik oleh Khusairi Abdullah. Sepuluh minit ataupun lima minit terakhir ini tampak belum ada gerakan yang berbahaya. Selepas sekali terakhir kita melihat apa yang dilakukan oleh Joseph Kalanti. Hadi cuba untuk membuka ruang untuknya. Sebentar tadi juga ada satu jaringan yang dibatalkan oleh Obiozo. Setelah ada pemain Perak 2 yang terlebih dahulu berada dalam kedudukan offside. Antara ke dalam untuk Perak 2. Felix Adriano untuk Obiozo. Kembali untuk Felix. Mirul Aiman tanduk keluar oleh Azwani Jasman. Azri juga turut masuk campur. Mampu menggiling-gilingkan kepalanya melihat apa yang baru saja berlaku. Fikri gagalkan di situ untuk Amirul Aiman menerima bola tersebut. Iskandar juga gagal lepas. Kamal Arif
Tak ke belakang untuk Syazwan. Musim lalu beliau kerap kali juga beraksi bersama skuad Liga Super selaku penjaga utama Perak. Kamal untuk tolakkan ke depan kepada Hafiz Daniel. Nanti Nicholas lebih dahulu keluar dari kawasannya untuk mengeluarkan bola tersebut. Sedikit teragak-agak dari Andy untuk menangkapnya ataupun pertolakan keluar. Lepas dari Amirul Akmal. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Mendakwa beliau dijatuhkan. Amirul Akmal dan juga Zwani Jasman. Insidennya sebentar tadi. Terlebih dahulu cuba untuk melakukan simulasi. Hampir menjengah setengah jam pertama, kedudukan yang masih lagi terikat 0-0 di Stadium Negeri Kuching. Kini Yopi Ozo untuk Hadi. Dia lepas dari kawalan pemain Kuching. Terus Syafiq. Ada percubaan dari Khairul Ashraf. Kamel untuk Hadi. Cari Yopi Ozo. Dikeluarkan di situ. Kini Khairul Syafiq. Dirampas baik situ oleh Syahril Aiman. Rampasan yang baik juga dilakukan oleh Amirul Aiman. Kembali kepada penguasaan Perak 2. Hadi untuk Amirul Aiman. Yopi Ozo. 1-2 yang cuba dicipta oleh dua pemain ini. Felix. Untuk Hadi Muhammad. Kembali kepada Felix Adriano. Untuk Zulfikri. Hubungan ke depan. Namun tampak agak sia-sia. Pemain Kuching City sudah pun bersedia dengan situasi tersebut. Kuzairi tarang ke depan dengan mencari Amirul Syafiq di hadapan. Pemain yang terima satu-satunya layangan kad kuning untuk setakat ini daripada pengadil perlawanan Khairul Syami. Silapan Joseph. Pelanggaran di bahagian tengah antara beliau dan juga Felix Adriano. Situasi yang tidak disengajakan saya kira. Di sasar akhir seperti itu sememangnya antara dua pemain ini gagal untuk mengelak sama sendiri. Dan itu yang berlaku di antara Joseph dan juga Felix. Joseph Galanti terlebih dahulu berjaya untuk mencuri bola tersebut. Jadi 0-0, ada percubaan, ada gerakan menarik dan ada peluang daripada kedua-dua pasukan. Terutamanya ada jaringan yang dibatalkan untuk Perak 2 menerusi pemain ini, Christian Yopi Ozo. Namun ada pemain ataupun rakan sepasukannya yang terlebih dahulu berada dalam kedudukan offside. Jadi itu yang membatalkan jaringan tersebut. Felix Adriano yang masih lagi belum pasti sama ada mampu untuk meneruskan permainan ataupun tidak. Pelanggaran di antara beliau dan juga Joseph Galanti.
peringkat setengah jam yang pertama ini, beliau dilihat memainkan peranan yang cukup baik selaku pertahanan kanan untuk Perak 2. Cek kerja bertahan dan sesekali berikan bantuan di bahagian serangan. Seorang modern right back, Pak Azri ke sebelah kanan untuk Iskandar. Antar ke tengah. Percubaan yang dilakukan oleh Amirul Syafiq. Masih lagi dalam permainan. Iskandar. Perebutan di antara beliau dan Obiozo. Gunakan fizikalnya. Obiozo ke depan untuk Amirul Akmal. Transisi yang baik. Namun dikecewakan dengan tolakan ini daripada Khairul Syafiq. Ketampak sudah pun berjaya keluar daripada kawasan berbahaya dan kawasan sempit sebentar tadi. Mainan dengan hanya satu sentuhan seperti itu. Sememangnya menarik untuk dilihat. Amirul Aiman terjatuh pula. Tolakkan ke depan mencari Amirul Syafiq. Tuan terakhir daripada Zulfikri. Berikan lontaran ke dalam untuk tuan rumah. Iskandar. Miro Aiman untuk Obiozo. Oh, larian pantas dari Christian Obiozo membebaskan dirinya masuk ke dalam kawasan penalti, namun tindakan cemerlang dari Azwani Jasman setelah Fazli Syauki terlebih dahulu ditewaskan oleh Obiozo dengan larian pantasnya. Rekaman yang lebih kemas Kapten Pascal Kuching City ini gagalkan Obiozo untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Pastinya jaringan dicari-cari. Sepakan sudut yang ketiga untuk Perak 2. Mirul Aiman pendek saja untuk Mirul Akmal. Balik kepada Mirul Aiman. Pecahan. Satu lempungan ke dalam kawasan penalti. Cuba disambar situ oleh Zulfikri yang terlebih dahulu dipersalahkan. Kad kuning untuk pemain ini. Kerana dari arah belakang saya kira. Joseph Kalanti mahu menggunakan kepalanya untuk mengeluarkan bola tersebut. Dan begitu juga dengan Zulfikri. Menyerang ke arah bola tersebut. Dan Kamarudin Anwar pasti tidak mahu ada kecederaan lagi yang menimpa pemainnya. Setelah dikabarkan 6 pemain utama dihimpit kecederaan. Undang situasi yang agak sukar untuk Kuching City dalam saingan Piala MFL ini. Setelah Liga kembali bersambung. Sayang juga untuk Kuching City setelah mereka kembali dalam momentum kemenangan. Namun selepas itu Liga berehat pula. Kini kembali bersambung namun tidak dapat menggunakan kekuatan pemain yang ada setelah kecederaan yang dialami oleh pemain-pemain utama khususnya. Felix untuk Zulfikri. Cari Kamal Arif. Untuk
Syazwan. Tadi untuk Khairul Ashraf tak berjaya sampai kepada Obiozo. Amirul Syafiq gagal untuk mengawal bola tersebut. Obiozo baik. Cari Khairul Syafiq. Satu hantaran untuk Hadi. Cuba untuk menanduknya. Dan bola yang sudah pun keluar memberikan sepakan sudut buat Perak 2. Hantaran yang dilihat sememangnya mencari Hadi Muhammad di sebelah kanan. Walaupun pilihan yang agak baik juga jika beliau dapat mencari kembali Obiozo. Yang kedudukan menunggu cua yang lebih baik untuk melakukan percubaan. Mirul Aiman ada tandukan, namun ia yang melambung daripada Sulfikri ataupun Kamal Arif sempat juga untuk melakukan tandukan ini. Itu tampak ada tarikan terhadapnya. Andy Nicholas tidak mahu mengambil risiko untuk melakukan tolakan pendek. Terus hantar jauh, namun itu adalah risikonya juga. Balik pada Perak 2, 1-2 yang menarik. Namun bacaan permainan yang baik juga daripada Azwani Jasman yang dilihat mempunyai kualiti tersendiri untuk mengawal bahagian pertahanan. Bijak untuk pemain ini membaca permainan. Hafizi untuk Khairul Ashraf. Khairul Aiman. Silapan memberikan bola kepada pihak lawan. Joseph Galanti keluarkan bola dengan kaki kanannya. Nampak agak jelas juga cegasan yang memainkan peranan untuk Joseph Galanti. Advantage diberikan Amirul Aiman untuk Hadi. Tampilan yang kurang baik daripada Abang Haikal. Balik kepada Perak 2. Amirul Aiman untuk Obiozo. Cuba untuk melakukan pusingan ke belakang. Khairul Ashraf dengan satu ledakan yang mengenai palang. Kini Amirul Akmal. Tampilan untuk Khairul Syafiq. Putan yang masih lagi berterusan di sebelah kanan Kuching City. Khairul Syafiq hantar ke tengah untuk Amirul Akmal. Masuk ke dalam kawasan penalti namun agak sukar untuknya. Belum lagi keluar daripada kawasan berbahaya Kuching City. Sebelum rempuan yang dilakukan oleh Khairul Syafiq ini memaksa tiupan whistle daripada Khairul Syami, pengadil perlawanan. Ini adalah percubaan sebentar tadi daripada Khairul Ashraf. Ada step yang jauh sebenarnya daripada Khairul Ashraf untuk melakukan percubaan tersebut. Hanya satu hayunan saja. Kini Felix percaya untuk menerima bola tersebut. Beliau dilihat tidak berada dalam kedudukan ataupun kondisi yang baik setelah pelanggaran beliau dan juga Joseph Galanti sebentar tadi. Itu sedikit sebanyak mengganggu rentak yang dibina oleh pertahanan Perak 2 ini. Saya kira beliau tidak mampu untuk meneruskan permainan.
Belakang sendiri. Walaupun lebih awal lagi dikhabarkan ataupun melihat kepada reaksi, dan itu adalah pertanda yang kurang baik untuk Perak 2. Yusri Cek lah dilihat akan melakukan pertukaran pemain yang pertama, pertukaran yang terpaksa dilakukan setelah Felix Adriano tak mampu untuk meneruskan permainan. Kembali bersambung, hanya berbaki 2 minit. Di pemain jersi nombor 2, Fadil Azmi dibawa masuk untuk menggantikan Felix Adriano. Dan masukkan pemain yang jersi nombor 2, Muhammad Fadil Muhammad Azmi. Bukanlah pertukaran taktikal, namun adalah lebih kepada pertukaran yang terpaksa dilakukan setelah ada kecederaan yang dialami. Dengan Fadil Azmi dibawa masuk, dia terus berada di sebelah kanan dari Kamal untuk Opiozo. Dawa beliau dikasari kecupan whistle dari Khairul Syahmi. Fazli untuk Joseph. Kini Amirul Akmal. Jatuhannya dilakukan. Zairi Abdullah. Bukan terlakan. Ada tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pemain ini. Kerai muka Amirul Akmal. Sidang yang membabitkan Opiozo dan juga Syauki, Fazli Syauki. Teruskan untuk mengawal ketat Opiozo. Sebab cuma Khairul Ashraf, satu lembungan ke dalam kawasan penalti. Belum lagi selamat Opiozo, cuba untuk mengejar bola tersebut. Hero Syafiq untuk Arham. Larikan bola di sebelah kiri. Zairi juga membuka ruang, namun tindakan yang baik daripada Fadil Azmi untuk mengeluarkan bola. Ataupun Fizi Daniel sebentar tadi. Dan ini Fadil. 2 minit masa tambahan. Kedudukan masih lagi terikat 0-0 tanpa jaringan. Lewat untuk Fadil mengeluarkan bola, dan kerana itu memberikan sepakan sudut. Kim Lee mencari peluang terbaik buat tuan rumah dengan Aban Azri. Seperti biasa, dead ball specialist untuk Kuching. Pas dari Amirul, menyambungnya kepada Hadi. Sesuatu yang lebih baik, peluang untuk Perak 2, namun gagal digunakan sebaiknya. Lihat kepada situasi ini, 4-2 sebenarnya.
Joseph cuba untuk mencari-cari lineman, namun ada terkena tangannya pula. Di taman aksi di separuh masa yang pertama, tiupan whistle panjang daripada Khairul Syahmi menutup cerita 45 minit pertama di Stadium Negeri Kuching. Ada peluang, ada sesuatu yang cuba dilakukan oleh kedua pasukan untuk mencari jaringan, namun belum lagi muncul bagi mendapatkan jaringan yang pertama yang dicari-cari. Dan ada jaringan yang dibatalkan juga, Rusty Christian Opiozo. Jadi kedudukan di separuh masa pertama, Kuching City 0 Perak 2-0.
kembali ke Stadium Negeri Kuching dengan ini adalah statistik di separuh masa yang pertama. Dua percubaan yang dihasilkan oleh tuan rumah berbanding Perak dengan empat percubaan. Dan ada satu percubaan tepat yang dihasilkan oleh Kuching City. Dua layangan kad kuning masing-masing untuk Kuching City dan juga Perak 2 dengan penguasaan yang sedikit memihak kepada Perak 2 dengan 55% berbanding Kuching City dengan 45%. Dan harus diingat ada juga satu jaringan yang dibatalkan daripada empat offside yang diterima oleh Perak 2 itu. Jaringan melalui Christian Obiozo di mana kedudukan yang terlebih dahulu menyaksikan seorang pemain Perak 2 yang terperangkap dalam kedudukan offside. Jadi Obiozo masih lagi dilihat akan dikekalkan untuk aksi separuh masa kedua ini. Dengan ada satu pertukaran yang dilakukan, yang terpaksa dilakukan oleh Yusri Cheng lah. Dengan Felix Adriano yang direhatkan setelah kecederaan yang dialami olehnya. Dan Fadil Azmi mengambil alih tempat tersebut selaku pertahanan kanan. Untuk baki separuh masa yang pertama sebentar tadi dan sudah pastinya 45 minit yang seterusnya ini. Kuching City dilihat mempunyai satu peluang yang cukup baik sebenarnya menerusi Joseph Kalamdi. Percubaan yang terkena tiang sudah pun menewaskan penjaga gol Perak 2 ini, Syazwan Sazani. Gol berusia 22 tahun, penampilan ketiganya pada perlawanan saingan Piala MFL. Jadi 0-0 di Stadium Negeri Kuching dengan sudah pun bermula separuh masa yang kedua dengan Perak memulakan permainan. Seperti biasa pemain ini Amirul Aiman mempunyai kawalan bola yang menarik. Sekali juga kombinasi permainan yang cuba dibentuk oleh Amirul Aiman dan juga rakannya di bahagian tengah Khairul Syafiq. Dan menantikan kelibat Obiozo di bahagian serangan. Dari Kamal untuk sentuhan pertama yang baik, Amirul Akmal mencari Obiozo tak berjaya lepas dari kawalan Azwani Jasman. Bang Azri untuk Fazli Syauki. Adi Muhammad masih lagi dalam kawalannya, melakukan percubaan. Walaupun Obiozo meminta bola tersebut, silapan daripada jangkaan bola yang ke belakangnya kembali dan itu yang memaksa beliau melakukan pusingan dan terus melakukan rembatan dari luar kawasan penalti. Kena Iskandar saya kira. Banyak kali juga pertembungan-pertembungan di antara Iskandar Shah dan juga Amirul Akmal. Adi Muhammad paksa melakukan tolakan ke belakang untuk Zulfikri. Taklah mendapat ancaman yang begitu bahaya daripada pemain Kuching City di separuh masa yang pertama. Dan kini menerusi Khairul Syafiq untuk Perak 2 mencari Obiozo melakukan percubaan. Dan kini Khairul Ashraf 2 sekali lagi. Percubaan yang terkena
pertahanan Kuching City. Pikyoso yang mahu melakukan percubaan terus. Khairul Ashraf pasti mahu mengulangi apa yang dilakukannya separuh masa pertama. Khairul Aiman ataupun Amirul Aiman, telakannya dibaca dengan baik oleh Fazli Syauqi. Yusri Celah sudah pun mengarahkan pemain-pemain di bangku simpanan untuk memanaskan badan. Akan ada kemungkinan pertukaran lagi untuk Perak 2 selepas ini. Jika kedudukan ini kekal dalam tempoh 10 ke 15 minit selepas ini. Mirul Aiman ada ruang yang agak besar di hadapannya. Melakukan hantaran tandukan. Belum lagi selamat. Selepas satuan terakhir yang terkena Joseph Kalanti. Satu lagi sepakan sudut untuk Perak 2. Pioso sedang berbincang bersama Zulfikri. Apa tipu helah yang mau dilakukan oleh dua pemain ini. Dengan kelipat Pioso sudah pasti yang paling mencuri tumpuan ketinggian yang ada padanya. Dari Amirul Aiman sedikit melencong. Ditumbuk keluar. Dan kini Khairul Ashraf mencari lepas. Satu lagi lambungan. Cuba untuk mencari rakan di dalam kawasan penalti. Dengan Kamal Arif gagal untuk menanduk bola tersebut ke dalam gawang. Dan tindakan cemerlang daripada Andy Nicholas untuk menghadang ataupun menggagalkan apa yang mahu dilakukan oleh pemain Perak 2. Walaupun tangkapan tersebut kurang kemas. Ada sedikit pelanggaran. Dan kini Fazli Syauqi pula terduduk. Dan Andy Nicholas juga mahukan rawatan diberikan kepadanya. Kas yang besar diharapkan untuk Cristiano Pioso dalam pasukan ini, dalam perlawanan petang ini. Ini adalah penampilan keduanya bersama skuad Piala MFL. Belum ada jaringan daripada Pioso. Andy tanduk situ oleh Fadil Azmi. Dalam untuk Perak 2. Fadil untuk Amirul Aiman. Taran baik kali ini, ada tandukan. Mau disambar situ oleh Amirul Akmal. Pioso belakang cari Fiz Daniel yang melakukan hantaran. Iskandar terus menolak ke depan walaupun tiada sesiapa di situ untuk menerima. Kamal untuk Pioso mencari Amirul dengan percubaan. Beliau seperti mahu melincungkan bola tersebut, namun Pioso terlebih dahulu sekali lagi berada dalam kedudukan offside. Sebenarnya
beliau datang dari kawasan offside Obiozo. Baik dari Kamal. Cai merampasnya sekali lagi. Kamal sedikit lewat. Lakukan tolakan. Mirul Aiman. Masih lagi dalam kawalannya. Antar ke tengah. Mencari Obiozo di hadapan. Peluang yang cukup besar untuk Christian Obiozo. Hanya mampu tersenyum saja Yusri Cella. Melihat kepada penyudah yang belum lagi kunjung tiba untuk penyerang import yang diharapkan ini. Beliau mempunyai ruang dan masa. Kebatasan yang diharapkan sebalik saiz fizikal yang sememangnya menggerunkan pihak lawan. Fizi tak percaya lepas. Kembali kepada Kuching City. Kekalkan oleh Amirul Akmal. Iskandar Shah. Terpaksa melakukan banyak kerja juga di sebelah kanan sana. Kini sekali lagi Obiozo terlepas dari kawalannya. Dilarikan oleh Syahril Aiman. Selagi dalam kawalan Syahril untuk Arham Kushairi di sebelah kiri. Dan tugas yang cukup baik daripada Zulfikri. Azri. Kalau untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, hanya memberikan sepakan gol sahaja untuk Perak. Perul Ashraf. Amirul Aiman terus hantar ke depan. Cari Obiozo. Terpecah di situ oleh Abang Haikal. Satu hantaran dan tandukan sempat dilakukan oleh Amirul Akmal. Namun daripada respon yang diberikan oleh Amirul Akmal, beliau mahukan bola lirik, bukannya hantaran tinggi seperti itu. Namun saya kira ini adalah hantaran yang baik juga dari Obiozo. Penyudah yang sepatutnya lebih baik juga daripada Amirul Akmal. Iskandar cuba untuk melepasi kawalan pertahanan Perak 2. Iskandar ke tengah untuk Syahril Aiman. Ada ruang di hadapannya. Terus melakukan percubaan. Dar tidak banyak masa yang ada untuknya. Satu sentuhan dan seterus melakukan rembatan. Terkena pula Zulfikri yang memainkan peranan yang cukup baik di posisi pertahanan buat Perak 2 pada petang ini. Obiozo untuk Amirul Aiman. Kembali pada Amirul Aiman. Percubaan. Tampak lebih mengancam di separuh masa kedua ini untuk Amirul Aiman. Ada kekuatan daripada rembatan tersebut.
arah bola tersebut pergi sedikit keluar daripada landasan sebenarnya. Wang Azri untuk Iskandar, tak percaya lepas. Mirul Akmal terus hantar ke depan untuk Fizi Daniel ataupun Abirul Aiman. Corak serangan yang lebih pantas diterapkan oleh Perak 2 di separuh masa kedua ini banding apa yang dilakukan di separuh masa yang pertama. Mereka dilihat menyimpan bola terlebih dahulu. Semakin ke depan untuk Kuching City. Terang ke dalam yang diterima ini, namun Zairi Abdullah alami sedikit kecederaan pula. Ini sesuatu yang tidak mahu dilihat oleh Kamarudin Anwar. Tentang kecederaan demi kecederaan yang dialami oleh pemain-pemain utama mereka khususnya. Mirul Aiman lepas atas ke tengah untuk Khairul Syafiq, tergelincir pula. Beliau dipersalahkan. Mabikkan Khairul Syafiq dan juga Azwani Jasman yang saya kira antara pemain terbaik untuk Kuching City setakat ini. Adi Muhammad dikejar oleh Syahril Aiman. Ada catuan yang dilakukan oleh pemain bertubuh kecil ini. Sekali pandang tampak seperti kelipat Joseph Kalangki juga Syahril Aiman ini. Larian pantasnya dengan saiz tubuhnya. Cara beliau membawa bola. Fokus untuk sepakan percuma ini. Dari Khairul Ashraf. Tuantaran, ada tandukan. Namun tandukan yang sekadar singgah di tangan Andy Nicholas saja. Kekuatan daripada tandukan tidak mencukupi. Namun sepakan percuma pula untuk Kuching City. Masih lagi kosong-kosong setelah satu jam mereka bertarung. Ini Abang Azri seperti biasa. Taran ke dalam kawasan penalti, ditanduk keluar. Mirul Aiman akan ke tengah. Khairul Syafiq sekali lagi tergelincir. Dan kini mencari Obiozo di sebelah kiri. Terlaren pantas, namun Iskandar cuba untuk mengawalnya. Obiozo terjatuh pula. Sekali lagi mengecewakan daripada Christian Obiozo. Yang pada awalnya ia cuba ataupun mampu untuk menewaskan pemain Kuching City. Sekali lagi hadir. Terus melakukan percubaan dari sudut yang agak sukar untuk mencipta jaringan.
Putan. Kawal itu oleh Fazli Syauqi terus untuk Joseph Galanti di sebelah kiri. Selagi Joseph cari rakan untuk melakukan tolakan. Kini Abang Azli untuk Syahril Aiman. Terus keluar dari kawasan permainan. Fikri untuk pasangannya di bahagian pertahanan, Kamal Arif. Amirul Akmal mudah dipatahkan oleh Kuzairi Abdullah. Terang ke dalam untuk Perak 2, terus mencari Obiozo. Ada pertukaran dengan Abang Haikal direhatkan. Banyak beraksi selaku pertahanan tiga di bawah ini. Dan nanti akan dibawa masuk. Nampak seperti kelibat Rozaidi Sulaiman. Jadi pemain pertahanan direhatkan dan pemain serangan dibawa masuk. Saidi Sulaiman penampilan keempatnya. Tiga kali beliau masuk selaku pemain simpanan. Oh, gerakan lebih baik kali ini. Joseph Galanti. Oh, untuk Amirul Syafiq. Ada ruang untuknya melakukan percubaan. Tiada sentuhan kata pengadil Khairul Syami untuk tidak memberikan sepakan sudut. Hanya sepakan gol sahaja. Dan ini adalah gerakan yang positif di separuh masa yang kedua untuk tuan rumah. Fadil. Rampas itu oleh Aram Kushairi. Dia pemain baru masuk. Syahri Aiman. Kembali untuk Rozaidi Sulaiman. Lakan ke depan untuk Joseph Galanti. Dakwa beliau dikasari oleh Kamal Arif. Jauh daripada Fizi Daniel. Salah faham di bahagian pertahanan Kuching City. Dan kini Perak 2 sekali lagi dengan penguasaan. Mirul Akmal. Mirul Ashraf. Untuk Fadil. Untuk menyambung bola tersebut ke depan untuk Amirul Akmal. Biozo. Sentuhan pertama yang kurang baik. Amirul Aiman kini. Cari Fadil. Satu hantaran ke dalam kuasa penalti. Ada tandukan yang sempat dihulurkan kepalanya di situ. Oleh Hadi Muhammad. Mudah mereka kehilangan penguasaan. Khairul Ashraf untuk Hadi Muhammad. Lebih direct untuk ke depan. Kamal Arif dijatuhkan. Hadangan yang cukup bersih daripada Aswani Jasman. Dan Amirul Aiman sedang mengalami kecederaan kini ya. Daripada apa yang berlaku ini ialah hantaran yang menyaksikan tandukan oleh Hadi Muhammad. Cukup
berani untuk menyerang ke arah bola tersebut. Sepekan sudut untuk Perak 2, Khairul Ashraf. Terbaik dari Khairul Ashraf, memerlukan pandukan, diselamatkan oleh Andy Nicholas. Itu adalah peluang yang terbaik untuk Perak 2. Taran yang menarik juga daripada Khairul Ashraf, terus mendapatkan kepala Zulfikri di bahagian far post. Namun mereka mempunyai satu lagi peluang. Khairul Ashraf dengan satu lagi sepakan sudut. Cuba sekali lagi juga mencari Zulfikri. Oh, datangan yang keras daripada Aram Kushairi dalam Hafizi Daniel. Dia cuba untuk mencipta ruang untuknya melakukan hantaran lintang yang lebih baik. Galanti sedang meminta penjelasan daripada Khairul Syami dengan beberapa keputusan yang tidak menyebelahi pemain Kuching City. Kalau Yusuf Cela sedang mempersiapkan dua pertukaran serentak. 55 yang akan dibawa masuk Syafizi Iqmal, antara pemain yang selalu bersama-sama dengan skuad Liga Super. Gantikan tempat Khairul Syafiq. Dan Akmal Hazim masuk gantikan Amirul Aiman. Ada peluang, oh, jaringan. Baru saja kita melihat kepada pertukaran yang dilakukan oleh Yusri Celah, dan sepakan percuma yang dihasilkan berjaya disempurnakan oleh pemain ini, Kamal Arif. Taran yang terus ke kepala Kamal Arif. Satu lagi delivery yang cukup baik daripada kapten pasukan Khairul Ashraf. Hanya memerlukan sedikit sentuhan saja daripada Kamal Arif Azrai. Jaringan pertamanya pada musim ini dalam 4 penampilan. Sudah pun berubah kedudukan di Stadium Negeri Kuching. Setelah percubaan demi percubaan, peluang demi peluang yang dicipta oleh Perak 2 di separuh masa kedua ini, akhirnya ianya membuahkan hasil. Saya kira mereka tidak akan berhenti setakat ini sahaja. Rosaidi dikawal baik oleh Fadil Azmi.
kurangnya lontaran ke dalam untuk mereka. Saidi untuk Joseph. Sukar untuk Fadil. Sukar juga untuk Joseph. Saidi sekali lagi untuk Joseph. Jaya melakukan hantaran, ada tandukan. Ada loncakan yang baik. Rusi Amirul Syafiq. Syazwan Syazani bersedia untuk melakukan tangkapan ini. Piozo. Cek lepas dari kawalan Iskandar Shah. Keluarkan sekali lagi oleh pertahanan Kuching City ini. Opiozo. Fizi kembali kepada Opiozo dengan percubaan. Beliau menghayunkan kaki kirinya. Namun hanya segmenting saja. Memangnya ia yang kencang, ia yang kuat daripada rempatan Christian Opiozo ini, namun tidak tepat. Dan pilihan yang lebih baik juga ada dua pemain atau perakannya di bahagian tengah. Fizi Iqmal dan juga Hadi Muhammad. Joseph cari ruang dan percubaan. Satu half turn. Terus melakukan percubaan daripada Joseph Kalanti. Dan sekali tidak banyak yang mampu disumbangkan oleh Joseph. Di dalam usia sebegini. Kecerdasannya juga bukanlah berada dalam tahap yang optimum untuk aksi yang semakin kompetitif ini. Kamal Arif. Kalau untuk mengeluarkan bola tersebut ke tempat yang lebih selamat, ke kawasan yang lebih selamat. Balik pada Joseph. Tolakannya baik. Tak berjaya untuk mendapatkan Amirul Syafiq. Ini Syafizi. Agak kuat pula untuk diterima oleh Mirul Akmal. Dua lagi pertukaran serentak akan dilakukan. Nampak kelibat Rafizan di situ. Antara pemain skuad utama, skuad Liga Super. Dan Fahmi Ahmaduddin seorang lagi yang dibawa masuk. Dan Hafizan Razali menggantikan Abang Azri. Akan sekali lagi mencari Opiozo. Biarkan saja bola tersebut untuk keluar. Kerana sentuhan terakhir adalah kaki daripada kaki Fazri Syoki. Kurang 12 minit yang terakhir. Masih lagi ada masa yang panjang untuk tuan rumah mendapatkan jaringan penyamaan. Crazy. Melakukan tipu helah.
dangkalkan oleh pertahanan Kuching City. Khairul Ashraf tarik lambung daripada Hafiz Daniel, tumbuk saja oleh Andy Nicholas. Zaidi kali terima oleh Joseph, dan kesilapan pula daripada pertahanan Perak 2 ini. Zulfikri mengeluarkan bola. Sidin yang membabitkan Ruzaidi Sulaiman dan Zulfikri. Lihat mengalami kekecangan otot. Gerakan tenaganya dengan sepenuhnya dalam perlawanan ini. Ketinggian di antara beliau dan Kamal Arif dilihat diaik keserasian yang agak baik. Sekali juga dua pemain atau dua gantingan ini lakukan bantuan di bahagian serangan. Syahril Aiman lepas dari kawalannya. Rolashaf terlambung ke depan, pasti ia mencari kelibat Opiozo. Aram Kusyairi lepas mudah, kawal situ oleh Opiozo. Biarkan saja, dibiarkan saja untuk memberikan nutrang ke dalam. Daripada Hadi untuk Fadil, cari Khairul Ashraf. Hubungan yang kurang baik. Syahril Aiman jaya merampasnya. Cari kelipat Joseph Galanti. Tugas baik dari Khairul Ashraf. Kini Iskandar Shah. Akmal Azim. Dalam saja untuk Perak 2. Fizan ke belakang untuk Aswani. Akmal Azim untuk Hafizi. Fizan melemparkan ke sebelah kiri untuk Rozaidi. Kembali kepada Rozaidi Sulaiman. Ibad Fadil di hadapannya. Zaidi sekurang-kurangnya cuba untuk mendapatkan sepakan sudut. Belakang untuk Syahril Aiman. Namun sudah pun offside kedudukan pemain Kuching City. Saya kata jika kedudukan ini kekal, maka ianya akan memberikan kemenangan kedua buat Perak 2 dan kemenangan kedua ke atas Kuching City juga. Perlawanan dihentikan seketika untuk berikan laluan azan maghrib di Kuching ketika ini.
0-1 adalah kedudukannya. Kuching City ketinggalan. Versi jaringan tandukan Kamal Arif. Selantaran serangan percuma kapten mereka Khairul Ashraf dilihat memainkan peranan yang cukup baik di bahagian tengah. Ini adalah jaringannya. Bagaimana Khairul Ashraf meletakkan bola tersebut betul-betul di kawasan yang memudahkan pemain ini untuk melakukan tandukan. Ada dua lagi pertukaran yang akan dilakukan oleh Yusri Chela. Yang mahu melengkapkan pertukaran dalam penawaran ini. Dua pertukaran serentak menuju ke 5 minit terakhir. Pasti akan ada tambahan masa juga di separuh masa yang kedua ini. Terkacau dari Khairul Ashraf. Untuk Opiozo terus dikeluarkan oleh Fazli Shawki. Akmal Azim untuk Fadil. Belakang ke tengah untuk Hadi. Suani Jasman gagal pula di situ. Tolakan untuk Opiozo sudah pun berada dalam kedudukan offside. Mudah untuk beliau berada dalam kedudukan tersebut. Dua pemain akan dibawa masuk untuk Perak. Firdaus Fuad. Pemain MJC nombor 5 dan pemain MJC nombor 14 Al-Azim Asri. Zulfikri yang akan direhatkan. Amirul Akmal direhatkan. Pasukan PRS FC 2 mengeluarkan jam pemain dengan mengeluarkan pemain yang kesi 2 pemain Amirul Akmal Sapa Rida Sapa Rida. Itu mudah tampaknya untuk pemain-pemain Perak menggagalkan cubaan serangan daripada pemain Kuching City. Ini adalah pengesahan. Firdaus Fuad melakukan penampilannya pada petang ini, pada perlawanan hari ini. Penampilan keempatnya dan ini adalah penampilan keduanya selaku pemain simpanan. Piozo. Akmal Azim. Cara permainan ke sebelah kanan mencari Hadi Muhammad. Fadil Azmi. Pemain yang masuk menggantikan Felix Adriano. Memainkan peranan yang baik di sebelah pertahanan kanan ini. Hadi Muhammad untuk Fadil. Hadi ke tengah untuk Firdaus. Ada peluang untuknya melakukan percubaan dari Firdaus Fuad. Melakukan sesuatu yang cukup positif melihat apa yang berlaku baru saja tadi, ada percubaannya
Dan ini adalah gerakan yang baik untuk Kuching City. Ada rembatan diselamatkan oleh Syazwan Sazani. Peluang yang baik untuk Kuzairi Abdullah. Rembatannya pula sedikit lemah. Hadi untuk Akmal Azim. Lebih sempurna apa yang dilakukan oleh pemain Perak 2. Fizi untuk Akmal, tak percaya pula di situ. Syaril Aiman untuk Rozaidi. Balik kepada Syaril. Kawal baik, rampasan yang baik oleh pemain Perak 2, Syafizi Ikmal. Tuan yang memberikan terang ke dalam buat Perak 2. Itu untuk Kuching sebenarnya. Fadil, putaran di antara beliau dan juga pemain jersi nombor 13 ini, Fahmi Aminuddin. Hantaran yang berkualiti diperlukan daripada pemain ini. Ada satu bantuan jaringan daripada Khairul Ashraf. Hantaran yang baik, cari Firdaus Fuad. Semakin suntuk dengan 6 minit masa tambahan yang diberikan. Masa yang mahu dikekalkan oleh Perak 2 kedudukan ini. Kalau untuk Kuching City, mereka perlu mendapatkan jaringan penyamaan. Joseph untuk Iskandar. Melakukan lambungan ke dalam kawasan penalti dan tangkapan puas daripada Syazwan. Cewa di riak wajah Joseph. Akmal Azim untuk Fadil. Akan mudah untuk Hadi. Kembali cuba untuk mencari Fadil di sebelah kanan, namun tak terdaya saya kira untuk beliau mengejar bola tersebut. Zaidi ke tengah untuk sedikit kesilapan daripada Fauzi Syauki. Dan kesilapan itu juga ekoran daripada hantaran ke belakang daripada rakannya yang mengundang kepada situasi tersebut. Keluarkan oleh Hafizi. Biarkan oleh Syauki dan Biozo terus memberikan tekanan. Yang tampak sudah memberikan segala-galanya untuk perlawanan ini, Fazli Syauki. Bukan tugas mudah untuk mengawal seorang penyerang import yang punya kelebihan dari segi fizikal seperti itu. Hadi untuk Obiozo. Baik dari Syauki. Hafizan hantar ke depan untuk Iskandar. Rampas. Namun kembali kepada Hafizan. Menukar permainan ke sebelah kiri. Zaidi untuk Syaril. Ke tengah kembali untuk Hafizan. Arham ke tengah, tandukan yang tidak mengena.
kini dilarikan oleh Afizi. Namun agak kuat pula. Teram. Mudah untuk pemain Perak 2 mendapatkan kembali penguasaan di sebelah kanan. Lepas satu dari Hadi. Cuba untuk melepasi dua pemain. Pecahkan dakwaan daripada Syafizi Iqmal sebentar tadi. Tugas baik dari Fadil. Lorongan kepada Syafizi Iqmal. Di sebalik ruang yang agak besar dan pilihan yang cukup banyak. Di sebelah kirinya ada kelibat Obiozo dan juga Hadi Muhammad. Daus untuk Syafizi. Masih lagi Syafizi. Terlepas dari kawalannya. Syaril Aiman untuk Joseph Galanti. Dan hantaran yang mengecewakan daripada Joseph. Berapa kali beliau menoleh ke belakang untuk mendapatkan situasi yang lebih jelas sebentar tadi, namun akhirnya bertindak untuk melakukan hantaran percubaan seperti itu. Kedaus untuk Syafizi. Akmal Azim terlalu cepat untuk melakukan hantaran. Jauh dari Syauki untuk Joseph. Dua pemain membiarkan bola. Sepakan yang sedikit mengecewakan pula dari Andy Nicholas. Pas kali ini Obiozo cuba untuk masuk. Agak lewat untuk Obiozo. Biarkan rakan, namun nampak agak tamat pula Christian Obiozo. Kerana Akmal Azim sudah pun meminta bola tersebut. Terakhir untuk Kuching City. Ini adalah gerakan sebentar tadi menerusi Christian Obiozo. Biar berjaya untuk masuk ke ruang kawasan penalti, namun ini sepatutnya lebih baik. Joseph. Sedikit lemah pula antaranya. Terima situ oleh Obiozo. Ruang untuk Perak 2, namun tiupan whistle panjang akhirnya daripada Khairul Syahmi untuk menutup cerita di Stadium Negeri Kuching. Bagaimana Perak 2 berjaya untuk membawa pulang 3 mata ke Ipoh. Perjalanan jauh, perjalanan panjang membuahkan hasil. Dan Kuching City sekali lagi dipalit dengan kekalahan yang keempat mereka pada musim ini. Untuk Perak 2, kemenangan yang pasti akan melonjakkan mereka ke kedudukan yang lebih baik. Walaupun bukanlah perlawanan yang menarik daripada kedua lepaskan dari segi serangan-serangan. Dan peluang yang banyak kali juga disia-siakan. Namun yang penting adalah 3 mata yang diperlukan oleh salah satu pasukan. Dan akhirnya Perak 2 berjaya untuk mendapatkannya. Jadi inilah kebesaran masa penuh. Kuching City 0, Perak 2 1. Jaringan melalui Kamal Arif Azrai di minit ke-71. Kita
kita saksikan kembali rangkuman masa ataupun aksi masa penuh perlawanan antara percubaan-percubaan yang menarik daripada kedua lepaskan. Insiden-insiden yang membabitkan kedua lepaskan juga. Ini adalah melalui Arham Khushairi. Taran yang sedikit lemah. Situasi kelam kabut. Ini adalah jaringan melalui Obiozo. Di mana terlebih dahulu. So, Fikri juga dalam kelurukan offside. Yozo sekali lagi mencuba sesuatu menerusi kaki kirinya. Ketumpulan yang jelas sekali dipamerkan oleh pemain import Perak 2 ini. Kalau percubaan untuk mengenasi kelam kabut di dalam kawasan penalti, hampir saja menyaksikan jaringan untuk Kuching City. Lepatan yang menggegar palang daripada Khairul Ashraf nampak menjadi sesuatu yang cukup baik. Perak 2 di separuh masa pertama menjelang ke separuh masa yang kedua ini. Kelibat Obiozo sebenarnya banyak kali juga mengecewakan menerusi penyudahnya, dan ini menerusi Amirul Akmal tandukan yang tinggi melepasi palang gol Kuching City. Ada juga percubaan dari Amirul Aiman. Banyak-banyak beroperasi di bahagian tengah. Kuching City juga mempunyai beberapa peluang yang terbaik di sepanjang masa kedua. Terutamanya melalui Amirul Syafiq. Dan tandukan melalui Hadi Muhammad. Dan juga pertahanan Zulfikri digagalkan oleh Andy Nicholas. Namun hantaran berkualiti disudahkan dengan satu penyudahan berkualiti. Menerusi pemain pertahanan Kamal Arif di minit ke-71. Dengan jaringan yang cukup penting buat Perak 2 menutup cerita di Stadium Negeri Kuching ini. Ini mungkin menjadi peluang yang terbaik, peluang terakhir oleh Kuching City di separuh masa kedua untuk menutup cerita di Stadium Negeri Kuching. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu apa yang diperkatakan oleh pengendali Kuching City, Kamaruddin Anwar. Memang kami banyak mencipta peluang untuk menjadikan gol. Cumanya kami ni tak ada penyudah yang berbisa. Sebab bila kita cipta peluang tapi tak ada penyudah, tak ada convert, main cantik macam mana pun tak kira menang. Sebab skor gol, menang. Itu aja. Cuma tapi saya beri kredit pada player sebab mereka main ikut apa yang kita arahkan. Sebab permainan mereka saya rasa amat memuaskan lah hari ini. Cuma yang set pieces bola gol tu mereka buat benda yang terbaik. That's why kita kena gol. Negeri Sembilan, kami main di sini draw. Cuma sekarang ni Negeri Sembilan ni tak pernah kalah lagi. Away ke, home ke, dan mereka hanya dibolosi 2 gol. Pada saya, Negeri Sembilan satu pasukan yang baik dan kuat lah. Tapi insyaAllah lah kalau kita main secara yang kita aturkan nanti, mungkin poin boleh dapat lah kat situ. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Jadi statistik masa penuh perlawanan, 6 percubaan yang dihasilkan oleh Kuching City, 13 yang dihasilkan oleh pasukan pelawat dengan 3 percubaan tepat untuk Kuching City berbanding 4 daripada Perak, yang di mana salah satunya menghasilkan jaringan dengan satu layangan kad kuning untuk kedua-dua pasukan dengan penguasaan yang ternyata lebih memihak kepada Perak 2 dengan 57% berbanding Kuching City dengan 43%. Jadi itu adalah sedikit sebanyak gambaran yang membabitkan perlawanan ini. Jadi kita dengarkan pula apa yang diperkatakan oleh Yusri Cik lah.
Ya, ya. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kehadiran kita jauh daripada Perak untuk sini untuk mendapatkan mata, dan alhamdulillah hari ini pemain-pemain saya menghadiahkan 3 mata berharga yang mana kita amat memerlukan mata ini untuk mengejar kedudukan di dalam carta. Dan dalam masa sama, terima kasih saya kepada pemain yang kalau dilihat hari ini secara keseluruhannya kami menguasai banyak perlawanan dan bermain yang cukup baik. Dan tahniah kepada semua pemain termasuk Christian Obizio. Bagi saya, he's the key man kemenangan malam petang ini. Dan kepada semua pemain yang telah beraksi dengan baik, saya mengharapkan kita akan berterusan for next game, yang mana hanya kita akan beraksi pada minggu hadapan daripada pasukan-pasukan, dan we try to maintain the good momentum. Saya bertemu dengan rakan baik saya, iaitu Setib Benso, bekas head coach saya. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk pasukan saya terutamanya. Dan dalam masa sama, saya cuba untuk mendekat, ataupun seperti mana saya katakan tadi, kita tak mahu terlalu jauh ditinggalkan oleh pesaing-pesaing dalam kumpulan. Kerana our mission, kita try to keep on top 4, dan itu semestinya kita sasarkan terus dalam perlawanan yang akan datang. Sama. Itu yang dikatakan oleh Yusri Shelah, memberikan gambaran kemenangan pada perlawanan ini. Jadi keputusan masa penuh, Kuching City 0 Perak 2-1. Terima kasih untuk anda menyaksikan perlawanan ini. Jumpa lagi perlawanan akan datang.